Betul ke? Allah, aku jumpa lagi. Tiap-tiap tahun kau ada. Habis, saya habis. Baik-baik, alhamdulillah. Eh, anak kau sekarang dah jauh apa? Anak aku sekarang dah dah jahanam. Betul-betul dah jahanam. Oh, serius lah. Aku teringat last aku jumpa dia masa bini kau bersalin je. Oh, kau ingat tak? 12 tahun lepas. 12 tahun lepas. Lepas tu dah tak jumpa dah. Ini crossover ni. Kau masuk show aku masuk show kau. Eh, mana-mana tu habis. Okay, habis. Selamat, habis. Okay, selamat. Salam dulu. Kau nak belah macam gitu. Eh, open house jemput, eh. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat berpuasa. Berjumpa lagi kita dalam Jalan-Jalan Bazar Ramadan yang dibawakan khas oleh Honeybee. Minuman sparkling madu asli. Cerita pasal madu asli ni memang banyak khasiat dah. Banyak vitaminnya. Untuk kulit, untuk tekak, untuk usus dan banyak lagi. Episod kali ni kita berada di TTDI Damansara. Inilah dia suasana bazarnya. Apa lagi? Marilah. Masuk-masuk ada goreng cempedak. Kau? Assalamualaikum. Salam. Nama siapa? Nadia. Nadia, selalu datang bazar TDDI? First time. Tu cari cempedak lah? Ya. Oh. Bau dia sampai atas kan? Mak. Kerja sini ke? Saya kerja kat sini. Bau eh? Ya. Masya Allah. Aku kan yang tersedung, tersemat hidung ni. Nampak. Memang kita belanja. Ni dia. Minuman dari Honeybee. Bagus untuk kekal bertenaga sepanjang bulan Ramadan. Sama-sama kasih. Nampak tu. Awal kita dah payung dah. Inilah dia suasana di Bazar Ramadan TTDI Damansara. Hari-hari ada gaya. Jalan-jalan 2-3 langkah dah jumpa dah kita punya ni dia. Gerai yang menjual minuman Honeybee Real Honey. Mari kita tepi sikit. Assalamualaikum. Salam. Nama siapa kak? Siti. Yeah. Jual minuman dari Honeybee eh? Ya. Yeah. Oh, ada campuran apa ni? Nampak macam banyak eh? Nampak tu? Kekal bertenaga sepanjang Ramadan. Lime, macam jelly. Ada jelly? Uh-huh. Ada... Lime. Oh, banyaklah tu. Ya. Yeah. Oh, memang kita belanja 2-3 orang. Yang apa, studi bersama-sama kita. Sebab apa? Honeybee ni memang terbaik lah. Sebab apa semalam saya minum, tunggu bertenaga. Nak pula lepas-lepas balik terawih tu. Dia menambahkan kita punya energi. Itu yang baik dah tu. Mari kita cari seorang tu. Saya belanja minum. Sambil. Assalamualaikum. Aku je tengok lepas salam. Nama siapa bang? Farhan. Asal sini apa? Duduk area sini. Duduk area sini. Asal Perak? Asal Perak. Sungkai. Teman. Alma. Aku tengok pagi tadi. Alhamdulillah. Memang kita belanja satu kak. Untuk abang kita belanja. Sambil itu kita juga ni ya. Ada dari goodie dari Honeybee ya. Okey. Baik nak tanya sikitlah. Dekat Bazar Ramadan TTDI ni, apa yang paling istimewa nak ya? Kalau paling istimewa lah. Ada banyak. Banyaklah. Ada banyak eh. Paling istimewa selalu saya tengok kalau macam akak tu jual roti john. Roti john ni? Nasi Arab belah sana hujung tu. Nasi Arab pun ada juga. Mantap. Hai, acik bawa Doraemon. Esok acik tukar Shinchan pula. Lepas tu jadi ukong pula. Nama siapa ni? Ni, Kira. Putih awak eh. Bagus jalan. Ambil orang kata ni vitamin. Itulah panas putih ni. Putih macam mak dia. Macam ayah dia juga. Saya dah gelap dah ni. Ayah hidup jemur. Mem, bagi abang ni. Dia buka apa? Sambil kita jalan, kita payung-payung lah. Orang bagi rasa ni drink. Honeybee drink ni macam mana kan? Manis. Okey, selamat berbuka. Baik. Berapa kak? Itu dia. Siapa yang rasa nak minum, orang kata minuman dari Honeybee ni boleh datang dekat TTI Damansara ni. Nampak? Memang terbaik. Mari kak. Mailah, saya belanja. Mailah, saya belanja. Cepat. Nak jalan dah ni. Nama siapa bang? Syarul. Asal? Dia Ceras. Duk Ceras? Jauh lah tu. Jalan-jalan. Macam ini kak. Ya ke? Mai. Satu lagi kak. Satu lagi. Kita belanja. Pernah minum Honeybee? Tak pernah. Kena cuba. Sebab apa minuman ni memang orang kata boleh kekal bertenaga sepanjang Ramadan. Sungguh. Dia ada madu asli. Malam saya kena lepas solat terawih. Tak boleh tidur sampai pukul 2.
kena pergi lepas muka lah, minum. Jangan lepas buka boleh, jangan tengah malam. Malam tak ada tidur. Dengar tu, lepas buka minum, lepas tu pergi solat terawih. Baik, kita belanja. Okey. Buka apa? Sambil-sambil orang tadi bazar Ramadan ni. Ya, betul. Kan? Suka sikit kan? Kita agih-agih kalah apa yang ada-ada tu. Bajet tak banyak tapi boleh lah. Okay. Alhamdulillah. Semoga. Bagi. Ini dia. Goodie bag dari Ani bin Samad berbuka puasa. Terbaik. Okey. Mana dia balance kita? Hilang dah kat lu. Dia kalau jenis hak, saya turun kejap eh. Kalau jenis hak menjaga, saya turun kejap eh. Cari duit. Faham lah. Aduh. Jangan buat kerja macam tu. Okey, sambil-sambil kita berjalan-jalan di Bazar Ramadan TTDI Damansara kot. Memang ramai lah kat sini orang syuting juga. Ni ada kru-kru yang tengah syuting kan. Buat popiang banyak. Masya Allah. Buat popiang ada banyak. Nah. Kan, sambil-sambil tadi kita dah ni dah. Saya tak jumpa ikan bakar. Hari ni kita tengok ikan bakar sikit dekat TTDI ni. Assalamualaikum. Macam biasa, tiap-tiap tahu kita datang. Dan butuh, bro. Siap, abang. Boleh cerita sikit? Boleh ikan bakar ada berapa jenis ni? Banyak dalam 8 jenis. 8 jenis tak? Ada ikan apa ni? Ikan terubuk, kencaru, telepia, siakap, pari. Kembung? Kembung. Macam gathering lah. Tengok tu. Abang ni, Teddy, tiap-tiap tahun meniaga ikan bakar. Ikan apa lah. Di Bazar TTDI. Terbaik bang. Selamat okay, meniaga. Thank you. All the best. Itulah dia. Kat sini pun ada juga jual lauk-lauk nampak ni. Acik ni jual lauk banyak. Assalamualaikum. Waalaikum sayang. Kita datang lagi. Datang lagi. Boleh ya? Boleh cerita sikit ada berapa jenis lauk ni kat sini ya kak? Kat sini lebih kurang tak tahu lah berapa. 3, 6, 9, 20, 25 lah. 20, 25 lah? Ya. Banyak lauk dekat sini. Buah pun yang ada eh? Ada yang belada, ada yang goreng ada. Masya Allah. Tu udang dia. Woi sedap tu. Lemak, udang sambal ada. Ni yang paling jarang nak jumpa dia ni. Mana? Pisang. Ini jangan jumpa. Pisang, siput sedut. Dengan apa tadi tu? Periak, mana? Yang mana jangan jumpa? Ini. Puyuh goreng. Kat sini, saya seorang yang jual. Oh, ni puyuh goreng? Ya. Kat tempat lain tak ada jual? Ha? Kat tempat lain tak ada jual? Tempat lain tak ada. Nah, nampak tahun tu. Tahun ni, bahan-bahan satu tapak lah. Satu tapak, kau dulu panjang kan? Oh, ya. Tak apalah. Mana-mana pun tak apalah eh. Tak sampai lah. Baik, semoga berjaya dunia akhirat eh. Amin. Semoga sukses selalu. Baik, kita jalan lagi. Inilah dia suasana di Bazar Ramadan TTDI. Nampak ni orang beratur ni duduk beli apa ni? Soya. Tak apa kita jalan dulu. Nan. Ada juga orang jual apa ni? Putu bambu. Putu pandan, putu piring. Memang kita tengok sikit. Jalan-jalan bazar dibawakan khas oleh Honey Bee. Minuman madu asli. Minuman sparkling madu asli. Itu yang terbaik dia. Kekal untuk bertenaga sepanjang Ramadan, minumlah dia. Assalamualaikum. Nama siapa? Tasha. Ada berapa jenis putu kat sini ni? Ada 3. Putu apa tu? Bambu original, bambu pandan dengan putu piring. Apa istimewanya putu-putu di sini? Istimewa dia masak gunakan buluh. Memang pakai buluh lagi ya? Pakai buluh lagi. Walau pakai acuan dah kan? Ya. Nampak. Ini bawa betul. Bang nak bang, saya belanja bang. Dah siap dah ke? Dah ada yang siap? Dah siap. Abang nak apa bang? Putu bambu satu. Putu bambu satu. Original atau pandai? Original. Mel lah sini bang, Mel lah dekat saya bang. Nama siapa bang? Nama Omar. Selalu datang bazar TTDI ni? Apa yang menarik ada kat sini? Kat sini. Kuih-kuih dia, mertabak dia. Kuih-kuih mertabak semua, sedap tak eh? Mel, kita bagi goodie bag. Kita ada goodie bag dari Honey Bee eh. Okay, baik. Baik, jatuh. Boleh bang? Saya dah belanja dah. Saya dah bayar. Sambil je. Orang tak perasan. Tu nama dia Pukau. Jadi Pukau baru punya ni. Kat tempat ni tak ada ni. Saya pun terpukau juga. Terima kasih. Selamat berbuka. Apa ni? Lanjut belanja.
Dia sudah terpuruk kau. Ah, siapa pukau siapa? Ah. Terima kasih ya. Okay. Aku cuba pukau dia itu. Dia itu pukau dia, aku pukau dia balik. Ah. Macam-macamlah. Ah, sambil-sambil berjalan ni kita berpeluh tengok. Mari kita tengok sikit. Ada orang je serunding dengan ada orang je serunding ah. Assalamualaikum. Namanya siapa? Hawa. Oh, jual serunding eh? Ha, serunding. Ada berapa jenis serunding kat sini ni? Ha, serunding. Serunding ada berapa jenis? Tiga jenis. Tiga jenis. Serunding ikan, daging. Daging. Oh, ni kalau satu pack ni berapa ni? Yang ni RM24. Ha. 200 gram. Ha, baik sama-sama. Ada juga jual kepek-kepek di bulan Ramadan dan juga lain macam. Asal aku pegang mic je, ada orang nak telefon. Asal aku pegang mic je, ada orang nak telefon. Assalamualaikum. Penebar roti bom berjaya. Ya, ah, jual roti bom saja. Ya, bang. Roti bom ni sebenarnya, kalau di bulan Ramadan, orang Kelantan suka makan kan? Ya. Oh, manis eh? Manis, bang. Ah, sebab dia manis. Memang setiap tahun di sini ke? Ya, bang. Ah, dia malu-malulah. Kan? Baik, kita jalan lagi, kita jalan lagi. Ah, ni. Shawarma Grill. Assalamualaikum. 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 Boleh interview sikit? Ha? Boleh interview sikit? Boleh bang. Nama siapa nama? Nama Amar bang. Ha, jual apa ni? Jual shawarma bang. Shawarma. Ada berapa jenis shawarma kat sini? Ada tiga jenis bang. Oh, ada tiga jenis lah. Ada apa? Ada panas-panas bang, naik atas roti bang. Oh, daripada sana bawa ke sini? Ha. Oh, itu bakar lagi tu? Bakar lagi bang. Alamak, tak cukup bakar lah. Dia bagi betul-betul panas bang. Ambil kayu api bakar. Ha, oh, masyarakat. Kau baru 3 hari kan terbakar kemah sekejap lagi. Ui. Ha, tu bau dunia. Kat sana kita tak tahu macam mana. Kan? Baik, kita jalan-jalan lagi, jalan-jalan lagi di sekitar Bazar Ramadan TTDI. Ha, yang dibawakan oleh Honeybee, ya, minuman sparkling madu asli. Memang terbaik untuk kesihatan. Sebab apa? Dia memang banyak vitamin dah. Memang terbaik dah. Yelah, madu kita tahu kan, untuk kulit, untuk usus. Siapa sakit tekak pun minum madu juga. Meh. Kita tengok kawan kita sebelah kanan dulu yang setiap tahun ada di sini. Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita. Jumpa lagi, Bendy. Eh, mak, mana mak? Mak. Mak, mak sihat mak? Ni toke bubur yang banyak-banyak orang jaga, dia jual bubur dia seorang je. Okey, ada bubur nasi lagi ke? Eh, bukan. Ni sekarang dah jadi foodie Fendi. Nampak ni. Okey, boleh cerita sikit bang. Ada bubur jenis bubur kat sini bang? Untuk tahun ni kita bawa 6 jenis bubur. 6 jenis bubur. Ada upgrade satu jenis bubur lagi lah daripada tahun lepas. Gandum, caca, bubur candil, bulu hitam, kacang hijau dengan pengat pisang. Oh, pengat pisang ada juga? Ada. Ui, Masya Allah. Ha. Tu rare tu, pengat pisang tu. Sedap tu. Wah. Baik bang. Selamat berniaga bang. Baik. Selamat berniaga. Kita bagi. Dah orang kata terlanjur kita lalu di sini. Ha. Bang, support foodie van ni bang. Baik. Kita doakan Bazar TTDI Damansara ni. Sukses lalu. Baik. Terima kasih bang. Kejap. Nama siapa bang? Fahmi. Orang sini ke? Orang Singapura. Dari jauh. Singapura? Singapura dekat mana bang? Dekat Punggol. Ui, diorang panggil saya pergi Bedok. Review kat sana. Oh, Bedok pun ada bazar juga. Ada juga bazar. InsyaAllah ada sekitar ke sana. InsyaAllah. Ni first time datang sini? First time ni. First time sini. Cari apa hari ni? Cari, tak tahu lah, lambat mata ni kan. Lambat mata ni kan. Okay. Kita ada ni goodie bag dari Honeybee. Minuman. Terima kasih. Baik. Jumpa lagi. Itu dia. Dari jauh. Dari Singapura. Bang, siapa bang? Nama siapa bang? Saya ni. Yasir. Orang sini tak? Ni dulu saya satu rumah dengan Syuk. Ui, abang satu rumah dengan Syuk kan? Oi, kawan Syuk. Syuk sekarang kat Singapura. Dia orang tu. InsyaAllah Syuk jemput kita ke Singapura juga. Ada rezeki kita ke sana. Tapi saya kenal abang sebab balas dululah. Dan kat sini apa yang menarik ni? Menu istimewa untuk berbuka. Dapat apa dulu? Donat dengan ni. Apa tu yang kulit ayam? Kulit ayam eh? Minuman dari Honeybee. Kekal bertenaga di sepanjang Ramadan eh? Terbaik. Cerita sikit pasal Honeybee ni. Ni datang lagi. Datang lagi. Langgar.
Cerita sikit pasal honey bee ni, memang minuman yang sangat baiklah. Sebab apa, dalam tu orang kata ada madu asli. Madu ni memang terbaik. Untuk orang kata kesihatan kita. Memang mantap-mantap ya. Baik. Kita nak jalan lagi, kita nak jalan lagi, kita nak tengok ada apa tu. Buttermilk mantau ah. Oh, lama. Mantau bang. Ha? Mari singgah bang. Nama kedai bang. Assalamualaikum. Abang Fendi eh? Nama siapa nama? Assalamualaikum bang. Nama Anas bang. Eh, awak bagi salam balik kat saya. Waalaikumsalam. Tak, saya kena bagi salam. Tadi saya tak bagi salam. Oh, jual apa ni? Saya jual buttermilk mantau bang. Buttermilk mantau ah. Nama kedai makan apa bang? Ha? Nama kedai makan apa bang? Makan apa eh? Ha. Abang pernah try abang mantau? Belum lagi, belum lagi. Ha. Nak bagi abang try boleh? Eh, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Mantau buttermilk eh, cantik, mantap, mantap. Inilah dia di orang kata suasana di sekitar Bazar Ramadan TTDI Damansara. Itulah. Saya nak bagi tahu juga siapa yang berminat untuk beli minuman dari Honey Bee ni, minuman sparkling madu asli, boleh pergi cari dekat kat bawah ni. Dekat mana tu? Dekat description bawah tu ada dia punya. Betul ke? Allah awak buat aku lupa lagi. Tiap-tiap tahun tu ada. Habis. Baik-baik. Alhamdulillah. Anak kau sekarang dah jauh apa? Anak aku sekarang dah jahanam. Betul-betul dah jahanam. Serius lah. Aku teringat last aku jumpa dia masa bini kau bersalin je. Kau ingat tak? 12 tahun lepas. 12 tahun lepas. Lepas tu dah tak jumpa dah. Ini crossover ni. Kau masuk show aku. Aku masuk show kau. Mana-mana tu habis. Okay, habis. Selamat, habis. Okay, selamat. Salam lah, salam dulu. Kau nak belah yang gitu. open house jemput . Bazar ni dia ada share ke? Dia ada share ke dengan bazar ni? Asyik datang ni jumpa dia. Tak ada orang lain. Mana? Assalamualaikum. Mel lah. Nama siapa? Min. Dari Sarawak? Dari Sarawak. Orang Sarawak? Orang Kuching. Orang Kuching. Miau. Ni jual apa ni? Jual laksa Sarawak. Kita ada laksa Sarawak ayam. Ada udang. Ada speciality kita. Laksa Sarawak udang. Saya nak cuba satu. Boleh. Nak tahu ke tak? Tak payah, tak tahu ke? Ni untuk mem. Baik, sambil-sambil kita berjalan. Tadi selalu apa ni? Dekat Bazar Ramadan ni memang orang kata puak hati-hati buat konten lah. Tiba-tiba dia datang sebelah aku tadi tu. Sambil-sambil lah. Dan kita cerita sikit pasal Honey Bee. Untuk kekal bertenaga sebanyak Ramadan, ambil lah Honey Bee. Lepas buka puasa, lepas sahur. Sebab semalam saya kena pukul 12 malam saya minum. Pukul 2 pagi tak ada tidur lagi. Tenaga optik. Bagus. Okey, beli ya. Alhamdulillah. Mari. Sambil-sambil jalan kita tengok tadi. Ada juga peniaga dari orang kata tu dia. Ni memang top lah ni. Vade TTDI. Akak, ejen sikit akak. Apa khabar akak? Sihat akak? Baik. Jual apa ni akak? Jual wadi. Masalah wadi, pakoda, karipap kentang, karipap sardin, apa melinggang? Buat sini kak? Dari kacang dal. Kacang dal eh? Ya. Memang akak tiap-tiap tahun dah ada sini kak? Ya. Ni tahun yang keberapa dah ni? Every year. Ni yang tahun keberapa dah ni? Di Bazar TTDI. 15 tahun dah. Wih, lamanya. Okey kak, selamat menjaga kak. Sukses selalu kak. Itu dia, dah berbelah tahun dah. Bazar TTDI ni, orang kata legend jugalah. Tapi baru-baru ni saya dengar cerita, ada orang kata bazar di sini, harga dia meletup-letup, melambung-lambung, naik tinggi. Maklumlah, bazar. Orang kata musim perayaan, barang sini naik harga dia. Kita kena faham lah. Duit dengan masa, duit tak boleh beli masa. Ingat tu. Apa kata kita invest sikit lah untuk makan sedap. Tak ada masalah. Tapi pastikan yang berpatutan lah. Baik, sambil-sambil berjalan di Bazar Ramadan TTDI ni, saya nak usia juga. Kod-kod ada yang menu yang rare-rare, yang sesuai untuk kita bawa pulang. Maklum lah, hari-hari makan nasi tak tahan juga. Tadi tu beli laksa Sarawak tu, kan? Baik, cerita sikit pasal minuman Honey Bee. Kekal bertenaga sepanjang Rab. Dah dua kali dah jumpa. Acah-acah buat jumpa lagi sekali. Tuan, aku tak kelakar macam ni. Aku cuba jadi kelakar tapi tak mampu lah kan. Baik. Mari kita tengok. Kambing dah jadi tinggal separuh. Tadi seekor. Apa tinggal banyak ni ni? Tadi seekor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan gigit dia. Seekor tadi saya tengok. Ya, ni berada. Ni apa tinggal banyak ni ni? Ha? Apa tinggal banyak ni? Tinggal banyak ni lah. Hari ni laju pula dia kencang lah. Laju ni. Okey, ni makan dengan apa ni kambing ni?
Ni kambing hari ni banyak dish, ada 7 dish hari ni. Oh, 7 kan. Ada salted egg spaghetti, ramen pun ada. Ramen pun ada. Masya-Allah. Ni spaghetti olio semua ada. Baik chef. Baik chef. Terbaik chef, terbaik. Ha. Oh, pendi. Ha. Support-support je lah. Ya. Kita bagilah satu stiker. Takkan tak bagi kot. Ambil lah. Ah, itu dia. Ha. Ah. Sami masak apa ni? Kau lari je. Eh? Kau lari je. Eh? Aku tanya Sami masak apa ni, kau lari terus. Ha. Ah. Kan dah cakap tadi sebab tu dia pasang tu stiker tu. Tang 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 tang, bayang putih silap alihkan. Parah muka. Kan dah kena. Ha ah, kan. Oh, okay. Kita nak jalan-jalan lagi. Oi, kui 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 kui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I'm back. Tak tahu ada. Okey, kau boleh cerita sikit apa yang kau jual di bazar TDI ni? Kita jual agak-agak buah. Semua buah fresh kita buat. Lepas tu ada agak-agak kantan, ada gula melaka, pandan, bandung, lepas tu kita ada Vietnam roll. Agak-agak kantan. Pandan. 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 Oh, mana nak buat kantan je. Oh, kantan buat lakso kok. Jangan buat cabai. Belum nak puasa ni. Hati orang makan lah. Oh, kita ada Vietnamese roll. Ada udang duduk ketam. Ada pulut mangga. Kita ada roti jalga. Roti kita ada brownies. Ada macam-macam brownies. Oh. Boleh. Sebenarnya makanan yang kau ni jual semua cantik-cantik. Oh, nak makan tu sayang. Nampak ni pulut mangga tu. Masya Allah cantik. Ah. Macam tuan yang menyaga dia. Pukul lah dapat free, tak juga kena beli. Oh, boleh. Eh, kak, saya nak yang campur, kak. Campur, kan? Yang campur. Satu. Haa. Lagi tiga. Saja, wow. Alah, kita pula puasa ni, kita buat terdekat. Apa, tak kenal pula. Saya, kita kenal. Kita jangan cerita lebih-lebih. Kita kenal sudah. Haa, kan cerita lebih-lebih lagi. Eh, yang ni. Dah siap dah. Nah, bayar yang ni je. Yang ni kita bagi. Buat promote. Alamak. Ni rezeki. Rezeki pula puasa jantunglah. Oh, terima kasih banyak. Okay. Eh, semoga murah rezeki. Disihat selalu. Kan, kaya dunia akhirat. Itu yang penting. Oh, bulan puasa ni kalau doa buat hampir, buat apa. Nak apa lagi? Ha? Nak apa ni? Nak doa ni? Ha? Doa panjang umur. Ha? Dia paling kaya sudah sihat. Ha, sihat betul. Amin. Panjang umur sihat. Amin. Ya. Oh. Ya, ejah dapat tu sebenarnya. Kena rajin ejah lah. Ha. Tadi yang tegur saya tu sebenarnya ehem shoot dulu. Ha. Kawan-kawan kita lah. Saya malas lah kata nak lebih-lebih tak lagi apa pula. Mari kita pergi belah sana sekejap boleh tak? Kita pergi jumpa kawan lama kita. Ha kan? Ni antara gerai yang menjadi rebutan remaja-remaja masa kini. Assalamualaikum. Apa khabar? Abang Fendi. Aduh, dah bayar. Oh, macam biasa. Eh, dah bayar lah. Biasa. Macam biasa, tiap-tiap tahun di bazar tiket. Ada dua kedai, ya? Dua kedai, satu lagi sana. Oh, yo. Sini pun dua. Kayalah, Rizal. Jual apa ni? Ya, hari ni, kalau tapak sini, kita ada BBQ. Aha. Sini BBQ, lamb rib, beef ribs dengan brisket. Okey. Sebelah tepi kita ada taco. Taco boleh pilih nak beef ataupun lamb. Oh. Macam mana suasana di TTDI? Alhamdulillah, puasa ketiga hari ni. Sambutan memberangsangkan lah. Dan memang best TTDI. Sedar sebenarnya buat sebenarnya di bazar Ramadan TTDI dah berapa tahun lah? Tahun ni tahun ketiga kita. Alhamdulillah. TTDI. Alhamdulillah. Semoga sukses selalu. Semoga sukses selalu. Baik, saya jalan-jalan lagi. Terima kasih, bang. Saya turun dulu. Suruh. Ya, mai sini. Ha, tu dia. Jalan dah sampai dekat. Eh, jangan cendol. Kita view dulu. Assalamualaikum. Nama siapa? Abdul Manar bin Sulaiman ni. Oh, peniaga cendol di Bazar Ramadan TTDI ya? Ini tahun yang keberapa dah ni? Ni baru first time ni. Baru first time. Ha, selain cendol ada apa lagi kat sini? Selain cendol, kita ada mi goreng mamu, ada pasembuh pun ada banyak jenis. Banyak jenis. Ada ayam, ada paru, ada mi, boleh tambah. Okey, selamat. Kita jalan dulu, bang. Baik, jemaah. Sukses selalu dunia akhirat. Bagus ni. Bulan-bulan puasa menjaga nampak steady nampak. Macam view body builder ke. Okey. Dan sambil-sambil kita jalan, kita nak promosi juga Honeybee. Nak dapatkan dekat mana, senang saja pergi dekat ruang description kat bawah ni. Boleh klik link kat bawah tu terus boleh beli. Mana tahu untuk buka puasa beramai-ramai, untuk dijadikan orang kata gift kat orang ke. Lepas tu nak buat orang kata jamuan untuk hari raya ke pun boleh juga. Memang sambil-sambil kita jalan, kita ada juga tengok kat sini ya. Pakistan. Apa ni? You padu you mari. Mana dia? Mana dia? Saya nak jumpa dia.
Tak ada, tak apa. Saya jalan dulu no. You padu, you mari. Salam 40 tan, 30 tan, 20 tan, 10 tan semua dia lah. Ha, okey. Sambil-sambil kita jalan lagi. Assalamualaikum. Nama siapa kau? Auntie Maria. Auntie Maria. I see, always tengok your video. Ya ke? Memang stay dekat CTDI. Apa yang menarik ada di bazar CTDI ni? I first day yang kita datang sini. First day. This time round macam-macam adalah. Macam-macam. Okay. Untuk today nak cari juara macam mana? My son nak cari spaghetti. So ada satu, dua tempat nak survey lagi. Okay. Kita ada goodie bag dari Anibi. Ya, kekal bertenaga sepanjang Ramadan. All the best. Terima kasih auntie. Comel je auntie. Bye-bye. Okay. Okay, now we are TTDI Bazar Ramadan. Kalau boleh tu speaking sikit lah. Jangan buat teruk sangat sebab apa kat sini ramai orang kata yang high-end kat sini. Mana tahu boleh jumpa Little Miss Han kau kat sini. Tak boleh interview dia ke. Mari kita tengok ayam bakar sekong-sekong ni. Tu dia ni. Nampak tu. Assalamualaikum, nama? Dia lari. Bos, mana bos? Bos dekat burger eh. Bos dekat burger. Kita jalan dulu. Sambil-sambil kita jalan, kita nak bagi tahu juga kita berada di Bazar Ramadan TTDI. Mari kita tengok burger dia tu. Meleleh. Hakor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bang. Masya-Allah. Nama siapa? Nama Arafah Ismail. Arafah. Arahabal. Jual burger kak? Semua jenis-jenis bakar awak jual? Ayam bakar? Ya, ikan bakar semua jual? Ikan bakar pun ada. Kita jual kat sini chicken burger. Boleh lele. Okay, beef burger dengan lamb burger. Dan ni tahun ke berapa di Bazar Ramadan? Ni dia punya chief mozzarella chief. Ni tahun ke berapa di Bazar Ramadan? Ya. Tahun ke berapa ni? Ini tahun dah ke-13. 13 tahun? 13. Ya, 13 tahun. Weh, sedar tak sedar 13 tahun ni di Bazar Ramadan. Orang lama lah ni. Respect sikit. Respect sikit orang lama. Apa ni? Hadiah. Rasuah. Sekejap ada beberapa orang lah. Tak apa. Lebih-lebih lah lagi. Berlebih-lebih lah lagi. Setahun sekali. Saya doakan semoga awak dipurahkan rezeki. Sehat selalu. Bahagia selalu dunia akhirat. Terima kasih, bang. Cukup. Kita jalan lagi. Jangan kak-kak berhenti nak. Assalamualaikum. Mel lah. Assalamualaikum. Allah, aku yang kena. Assalamualaikum. Nama siapa nama? Nama jalan lepas ni. Bunyi mesin tebu. Kuat. Nama siapa ni? Nama Afif. Afif. Memang asal TTDI ke? Saya asal KL. Kerja kat sini. Apa yang menarik di Bazar TTDI ni? Sebab ada orang tanya. Tanya dulu orang tu dah menjaga lama baru beli. Betul ke? Kalau orang menjaga lama sedap. Betul juga. Mana kita tahu kan? Jangan lama mizi. Sedap, dia boleh bertahan kan? Ni dah minuman dari Honeybee. Goodie bag. Kita ada goodie bag dari Honeybee eh. Okey. Kekal bertenaga sepanjang Ramadan. Okey. Ya, itu dia. Yang paling penting kita sebut tagline dia. Beratur panjang ni. Jual macam-macam jual dah. Mantap eh. Assalamualaikum. Nama siapa bang? Am eh? Ya. Selalu datang dekat bazar ni? Tak tahu. Apa yang menarik dekat sini sebenarnya? Cik Mutabak ni. Mutabak eh? Okey. Sambil-sambil nak cik Mutabak, kita ada ni dia. Minuman dari Honeybee. Okey. Minuman sparkling madu asli. Baik. Terbaik untuk kesihatan anda. Baik. Selamat berbuka. Baik. Mari kita langgar seorang lagi ni. Pak Lumah. Assalamualaikum. Kau kira apa tu? Waalaikumsalam, bang. Assalamualaikum. Kau kira apa? Meniaga apa ni? Ni berniaga American cheese, bang. InsyaAllah macam tu lepas juga, bang. Banyak-banyak orang meniaga yang tukar meniaga yang ni je, kan? Ni je, bang. Yang ni yang pukul habis. Kita memang season ni. Ini kita pukul habis, bang. Pukul habis. Ni agak-agak hari ni apa time ni? Hari ni kita tak main tan, bang. Kita main gram? Kita main kilo. Tan bagi oleh main lah. Itu dia. Main pieces, bang. Itu dia. Siapa nak dapat mac and cheese yang terpadu di Bazar TTDI, inilah dia tempat dia dekat P-Boy. Betul lah. Dekat P-Boy. Nampak tu. Dia letak brisket juga. Masya Allah. Okey, kita jalan dulu. Sama-sama kasih. Okay, salam dekat bos. Alhamdulillah, inilah dia. Suasana di Bazar Ramadan sihat, bang. Alhamdulillah. Masih lagi mencari juadah untuk berbuka puasa. Memang ramah mata di sini.
Dan kata-kata orang kata kenaikan harga di sini tu memang ada, tapi taklah orang kata melampau sangat. Boleh lah kan. Nah. Eh. Mana nak masuk tempat dia? Macam mana nak masuk ah? Tuan. Assalamualaikum, saya datang lagi. Hey, apa khabar? Inilah orang kata, ambil duit dulu, ambil duit dulu. Ambil duit dulu. Janji di Capati. Okey, macam mana keadaan di bazar TTDI ni? Hari ni keadaan bazar dalam 3 hari ni kan sangat-sangat meriah. Sangat meriah. Pukul dulu kat akak tu. Pukul dulu. Okey, selamat menyaga, tak nak kacau. Thank you. Nampak ni semua koci je ada kat sini. Koci bunga matahari je tak ada kat sini. Baik, terima kasih. Dia bukan apa. Saya kena jalan cepat sebab waktu petang sekali musim hujan. Okey. Dan inilah dia jalan-jalan bazar Ramadan yang dibawakan khas oleh Ani B. Minuman sparkling madu asli memang terbaik untuk kesihatan anda. Madu asli ni banyak khasiat dia. Ada pelbagai vitamin yang baik untuk kulit, untuk tekak, untuk usus dah. Oh, siapa-siapa batuk-batuk nak demam tu, minum dia memang sangat baik. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Kan? Yeah. Awak ingat tak saya? Yang terlepas tu kan? Terlepas dengan orang lain. Tahun ni sendiri punya. Okay. Nampak ni? Comel kan? Okay. Apa nama siapa nama? Nama Nurul Jana. Meniaga apa ni? Ada rendang, lemang. Ni kuih bakar pandan. Kuih bakar pandan? Dengan apam nasi. Apam nasi. Okey, baik. Ini tahun yang keberapa sebenarnya? Dah lama dah ni. Tak lama nak run nenek lagi. Kan, run neneknya kat sini kan. Kan, kita telah topai tanya. Baik. Terima kasih. Selamat meniaga. Sukses dunia akhirat. Itu dia. Orang lama meniaga ni. Saja nak tengok. Kenai tak kenai. Kenai lagi dia. Alhamdulillah. Baik. Kita dah nak menghampir ke penghujung Bazar Ramadan TTDI Damansara ni. Orang tahu waktu nak berbuka pun dah dekat-dekat lah ni kan. Kita jalan lagi. Macam mana kita nak interview dia tu? Bising sangat kita dah tu. Kita ada cucu udang sumpah. Beli kuih. Oh, beratur. Jangan potong kiu. Beratur untuk beli kuih tu. Awak tutup radio saya datang. Tutup speaker. Kalau awak tak tutup saya tak boleh nak singgah. Nanti bos saya cakap bising. Kita bagi cucu udang. Okey, nak interview siapa ni? Mel awak ni. Awak Mel interview siapa ni? Boleh bang. Assalamualaikum. Nama siapa? Waalaikumsalam. Jual apa ni? Saya jual nasi goreng seafood. Ada ikan bakar sama petai. Ni ikan bakar sama petai. Siakap pagi tadi dekat jeti, malam ni kat rumah abang kalau abang mau balik. Dia fresh bang. Pagi tadi dekat jeti malam ni kat rumah abang. InsyaAllah. MasyaAllah. Segar-segar dari lautan. Nasi goreng seafood. Baik. Baik. Selamat menyerah. Ada cucu udang juga kat situ. Cucu udang meriah. Meriah. Nampak tu. Pagi tadi tangguk je kat JT ni. Masya-Allah. Baik. Orang macam ni boleh buat MLM. Orang macam ni kalau MLM letak Mercedes semua orang ikut kan. Bagus. Pandai dia menyerah. Bagus. Mantap. Boleh. Mana saya punya seorang lagi nanti bagi dekat dia. Siapa tu? Ada saya punya shooter seorang lagi. Nanti bagi dekat dia. Boleh. Terima kasih. Mana dia? Hilanglah tu. Ada dia tu. Dah siap. Dah siap ambil terus lah. Tak lagi dia tu rembat pergi tempat lain. Tak kena ayah aku. Masya Allah. Boleh makan tu? Saya bukan barkoba. Terus pun boleh, bang. Saya bukan barkoba. Ngeri tu. Assalamualaikum. Mel lah sini. Kita bagi goodie bag sikit. Mel lah, tanya sikit. Mel lah, tanya. Mel lah, tanya kau. Kenapa dia? Selalu datang bazar ni? Aku tak tanya apa. Nama siapa? Nama? Kak Chah je. Kak Chah. Selalu datang Bazar Ramadan TTDI?
Tak pernah, baru pertama kali. Baru first time? First time. Hari ni nak cari juara apa ni? Kita daripada Singapura. Singapura? Oh, tadi kita pun Singapura yang tinggi tu. Okey. Ah, dari Singapura. Wah, seronoknya. Tak apa-apa, kita bagi hadiah untuk orang Singapura. Selamat berbuka. Minuman dari Anibi. Selamat buka. Baik-baik orang Singapura. Ya, nanti boleh tengok muka kita kat YouTube ya. Baik, assalamualaikum. Orang Singapura, jangan main-main. Jangan main-main kau. Orang Singapura pun ada kat sini. Baik. Kita dah menghampiri penghujung Bazar Ramadan TTDI. Memang meriah. Dekat sini pun ada juga ni Roger Sotong. Assalamualaikum. Sotong, sotong. Sotong bakar, sotong bakar, bang. Oh, kira macam mana ni? Yang kecil macam ni untuk seorang dua orang makan RM20. Kalau yang besar double, bang. Untuk 4 orang makan RM40. RM40. Ya. Wow, nampak setiap tahun di sini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menjaga sotong je. Weh, wangi sotong dia. Siapa nak beli sotong bakar, kat sini tempatnya. Baik, kita jalan lagi, kita jalan lagi. Weh, berpeluh, berpeluh, berpeluh. Weh, bukan tu saja. Kita ada juga strawberry ya. Strawberry, strawberry, strawberry. Nama siapa nama? Nama Azizi, bang. Oh, jual strawberry yang segar-segar ni. Dari Cameron Highland. Cameron Highland. Wow. Oh, ni pagi tadi petang turun terus jual. Ulang sekali lagi ayat tu. Ha? Buah apa tadi tu? Buah petik pagi tadi, petang turun terus jual. Tu dia. Segar tak segar tu? Pagi petik, petang terus jual Selamat, selamat, selamat menyaga. Nampak segar-segar tu. Nak rasa kan? Dia kalau celup coklat tu, boleh makan sekarang sedap juga. Janganlah nak buat pasal. Kan? Okey. Ini dah ada suasana di Bazar Ramadan TTDI. Memang heboh. Memang orang kata makanan dia cukup-cukup. Kata best lah di sini. Pelbagai juara berbuka puasa di sini. Jalan punya jalan dekat Bazar Ramadan TTDI ni, kita jumpa dengan Raja Murtabak. Selamat bertahta. Assalamualaikum, Abang Raja. Waalaikumsalam. Siap, Abang Baik. Abang pegang tu, Abang Doraemon ni. Baju sama macam Abang Doraemon. Doraemon lebih kurang je. Minat saya daripada kecil. Doraemon minat Abang Saya minat Doraemon. Doraemon tak tentu minat saya. Dengan cerita tadi saya masuk awal tadi, Murtabak semua naik harga. Kat sini je Murtabak tak naik harga. Boleh cerita sikit, Abang? Okey. Pada tahun ni, saya ingat kita tak naik harga lah. Habis tu? Barang macam roket naik. Barang 500%. Tapi Raja Murtabak tak naik harga. Apa rahsia dia? Sebab apa tak naik harga? Tahun ni kita ingat kita nak bantu pekerja-pekerja saja. Yang penting gaji boleh bayar, kita manfaat kepada orang lain. Itu yang kita paling tahu penting. Orang sekarang tengah susah, jadi kita tak mau naik harga. Itu dia. Dan ada berapa jenis Murtabak ni? Hari ni kita ada 2, 4, 6. 6 saja. 6 saja boleh-boleh kita nak bungkus satu bawa balik untuk anak kita. Boleh, Abang? Boleh. Baguslah Abang Raja ni tiap-tiap tahun di sini. Ni orang kata menjaga stabil. Bang, sambil-sambil kita borak, Bang. Saya ada sedikit hadiah untuk Abang, Abang. Mana tau? Tadi ada. Ya, Bang. Sama puasa. Bukan bagi duit. Bagi duit tak ada makna. Abang pun duit banyak daripada saya. Saya suka ni. Nampak tu bulu terkeluar, Abang? Alamak. Ni dia. Ya. Daripada Foodie Fan Channel. Baik, Bang. Saya Abang Empat orang. Saya nak satu je buat balik untuk anak. Janganlah. Syu bukan bini saya, Abang nak tanya. Saya Syu bukan bini saya. Dah kahwin dah. Takkan saya nak buat saya orang sana sini bang. Gua. Syu dekat Singapura. Kira empat lah. Boleh. Baik, terima kasih. Itulah dia. Jalan-jalan bazar di Bazar Ramadan TTDI. Memang terbaik, memang heboh. Banyak jenis juara berbuka untuk puasa di sini. Banyak juara berbuka puasa di sini. Datang dan support-support orang kita. Janganlah nak kira sangat. Ingat jalan-jalan bazar dibawakan khas oleh Hani. Minuman sparkling madu asli. Yeah, itu dia. Support.